Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadin. Yang surwakar wa ayyid ma'batar wadam surah alamin Abu Khas Muhammadin. Amma Ban. Acara pelatasan pawai tasyakuran Hultah NWD ke-62 Sabtu tanggal 2 Oktober 1998 segera dimulai dengan acara pertama pembacaan Salatullah Bapayun yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Masudu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-Fanshuri al-Amtanani al-Mashur wal-Usulihi wa Furu'ihi wal-Muhibbihi al-Fatiha al-Awliya al-Arifin wal-Walidina wal-Mashayikhina wal-Nahdiyina wal-Nahdiyat wal-Jami' al-Mu'minin wal-Mu'minat wal-Muslimin al-Muslimat al-Ahya'i min ul-Amwat al-Fatiha Allah Ta'ala bishir al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tibur, yang terhormat Bapak Ketua DPRD 2 Lombok Tibur, Bapak-bapak anggota Muspida, Bapak Ibu Ketua Umum PBNW yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, dapat terselenggara sesuai dengan rencana dan program. Mudah-mudahan pawai tasyakuran ini berjalan lancar, aman, tertib, dan bagian dari ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pawai tasyakuran adalah suntatun hasanah dari Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh. Dan pawai tasyakuran adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dengan Hultah MWDI. Karena Hultah pada dasarnya adalah di samping untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai syiar Islam yang salah satu bentuknya adalah pawai tasyakuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ambil berkah kepada Allah dan di belakangnya nampak pembara lolosan Renren Wadu yang biasanya pawai dilaksanakan sore hari. Kini pawai Hultah NWDI ke-62 mempunyai ciri khas tersendiri dilaksanakan pagi hari ini. Hal ini dikandung maksud karena padatnya peserta pawai setiap tahun tidak pernah bisa sampai selesai. Nah, karena waktunya pagi hari, mungkin dapat leluasa pasukan ini memeriahkan Hultah NWDI ke-62. Lain daripada itu, puncak acara yang paling penting. Thank you.
Panasonic.
Bapak Ibu yang baru datang, silakan mengambil tempat agar suasana di bawah tentaring ini kelihatannya agak rapi, karena nanti kita akan mendengarkan pengajian atau sambutan-sambutan yang cukup bermakna. Yang kelihatannya masih ada